Pada Rabu malam pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, kota Tarakan mulai dilanda hujan deras disertai angin kencang di beberapa wilayah. Hal ini membuat terjadinya musibah tanah longsor di RT 20 Kelurahan Sebengkok yang menimpa sebuah rumah dan menelan korban jiwa. Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Kota Tarakan, Kajat Prasetyo mengatakan, laporan dari warga masuk sekira pukul 1 waktu Indonesia Tengah dan saat itu korban sudah tertimbun. Evakuasi malam tadi pun memerlukan sedikit waktu mengingat akses untuk ke lokasi cukup sulit dan dikhawatirkan adanya longsoran susulan. Kajat Prasetyo mengatakan, korban dalam musibah tersebut adalah Adi berusia 18 tahun yang tertimpa puing-puing bangunan dan tanah. Petugas dari BPBD, Basarnas, PMK, dan dibantu warga sekitar saat kejadian pun tampak kesulitan melakukan evakuasi, dikarenakan tingginya tanah yang menimbun. Dari hasil evaluasi pasca kejadian oleh BPBD, adanya pematangan lahan di atas bukit menjadi penyebab terjadinya longsor yang memakan korban jiwa. Satu sampai satu jam setengah. Itu berapa posisi kejadiannya? Tadi malam itu ada dari PMK dan dari BPBD sendiri ada sekitar 5 orang. Dan segera ditemukan, itu yang saya kita syukurin bisa langsung ditemukan. Kemudian tadi pagi kita meninjaukan lagi, hal ini disebabkan karena ada pematangan lahan di daerah atasnya, di atas rumah tersebut. Itu pematangan lahan yang akan rencana akan dibikin rumah juga, sehingga belum sempat diamankan. Kemudian sudah ada pergerakan tanah atau tanah longsor di RT 20 tersebut yang memakan korban satu orang. Kebetulan di rumah itu yang tinggal berdua sama bapaknya. Bapaknya alhamdulillah selamat. Tui Muhammad melaporkan.